Pemirsa, maraknya aksi geng motor yang dilakukan oleh sejumlah kelompok remaja membuat resah masyarakat Kota Jambi. Atas hal itu, polisi mengimbau masyarakat Kota Jambi untuk mengurangi beraktivitas pada malam hari. Kasubdit 3 Jatantras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kompol Handres mengimbau masyarakat Kota Jambi untuk tidak keluar rumah pada malam hari karena maraknya aksi pembacokan geng motor beberapa waktu lalu. Handres meminta masyarakat mengurangi aktivitas di malam hari yang tidak penting seperti berkumpul-kumpul. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, Handres meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah sendirian, melainkan didampingi beberapa orang sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun demikian, pihaknya memastikan akan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari dengan melakukan patroli setiap malam. Lalu memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Jambi agar jangan berkeliaran di malam hari kalau tidak ada hal yang penting sama sekali. Jadi ingat, yang menjadi sasaran mereka adalah warga-warga atau pemuda-pemuda yang suka berjalan di malam hari di Kota Jambi dan ataupun yang nongkrong-nongkrong. Jadi kami himbau agar mengurangi kegiatan di malam hari jikalau tidak penting sama sekali. Dikurangi kegiatan nongkrong-nongkrong tersebut yang tidak ada manfaatnya, karena kelompok ini masih akan terus kita kejar untuk keberadaannya, untuk aksi-aksinya akan kita redam. Mungkin saja dapat kami sampaikan. Artinya untuk pelaku di bawah umur tetap diproses? Tetap, untuk pelaku di bawah umur tetap diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena mereka juga sudah melakukan tindak pidana. Sebelumnya, atas aksi geng motor ini, tiga warga Kota Jambi menjadi korban keganasan di TKP Kebun Jeruk, Sijenjang, dan Handil. Pelaku dari pembacokan tersebut merupakan geng motor flamboyan yang diketahui didominasi oleh anak di bawah umur. Total ada 13 pelaku yang telah ditangkap pihak kepolisian. Bahkan 8 orang pelaku lain yang ikut ke dalam aksi pembacokan saat ini dalam pengejaran pihak kepolisian. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.